sekilas tadi melihat keberadaan koleksi patung di area museum ini ya. Nah itu nama patungnya adalah Patung Mas Narto. Beliau adalah sebagai pahlawan KPP yang merebut dari penjajahan Jepang, dan beliau sekaligus dinobatkan sebagai pemimpin pertama di PT Pos ini yang menjabat dari tahun 1915 sampai tahun 1949. Nah untuk koleksi filateli, di samping koleksi perangko dari berbagai macam negara, ada juga di sini koleksi perangko pertama di dunia, ada koleksi perangko pertama di Indonesia. Yang untuk koleksi perangko pertama di dunia terbitnya tahun 1840. Bapak duduk. Baru mulai, ini baru mulai. Menggambarkan Raja William III dan terbit tahun 1864. Nah, seiring dengan kemajuan perusahaan bola, pada tanggal 20 Juni tahun 1995, Museum Pos ini berubah nama dari Museum Pos Indonesia sampai saat ini. Dan untuk keberadaan museum ini, biar adik-adik tahu, keberadaan museum ini letaknya ada di sayap kanan Gedung Sate, ya. Dan tempatnya berhalaman di Jalan Cilaki, nomor 33 Bandung, kode posnya 4016. Untuk koleksi sejarah, ada juga koleksi surat Mas Raja-Raja, ya, sudah bilang dulu. Dinamakan juga begitu. Nanti bisa dilihat di ruang sejarah. Ada juga ditulis itu sejarahnya. Itu yang diusung oleh BKPT pada dan koleksi sejarah lainnya. Nah yang terakhir koleksi peralatan pos. Nah, diawali dengan diorama pos di Indonesia. Ada juga koleksi peralatan peninggalan zaman Belanda hingga peralatan sampai saat ini. Itu ada di surat yang digunakan tahun 1911, ada gerobak untuk pos, dan koleksi peralatan saja. Mungkin untuk keberadaan singkatnya itu cukupkan sekian. Nanti untuk lebih detailnya, silakan ada yang mau mengerti dalam mesin pos. Tapi sebelumnya ada ada kuis, ada tiga kuis ya. Yang bisa boleh angkat tangan. Coba kalau museum pos ini ada tiga ya koleksi untuk penyajiannya. Ada koleksinya apa saja yang ada di museum? Ada yang abu-abu, yang ya. Bendera maksudnya benda bersejarah. Tepuk tangan ya. Yang lagi adanya buat saya kasih tahu ya. Coba kalau yang menghentikan museum pos ya. Apa menghentikan pos ya? Tepatnya sama berapa? Alat-alat pos, surat menyurat, sepeda, seragam-seragam ada. Betul, bulan 7 September 1993. Satu lagi, siapa yang tahu kalau koleksi perangko ya pertama di dunia? Bukan yang terakhir. Pak Is lihat sini. Yeah.
Yo, siap berdiri. Ya, coba pulang lagi. Masuk. Langsung main di situ aja. Masih sayang sama hidung? Ayo, yang rapi masuknya, tertib. Aku nitip air aja. Ada yang jual di sini? Botol ya, botol. Yang seger ya, air keruh. Air keruh boleh. Yang seger. Bukan kopi. Lihat sana enggak dia? Ini gudu-gudu-gudu, bagaimana sensasinya ketika berada di Museum Pos? Kan baru mau masuk, Pak. Oh, kalau tadi di Gedung Sate? Wow. Banyak pemandangan yang gak dikira. Oke. Okay. Kira-kira di atas gak ada museum, ternyata ada museum. VIP lagi ya? VIP. Luar biasa. Ya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Oh, komen sepertinya. Jadi dimatiin dulu dong. Mau dong? Sudah menjadi museum sekarang, kayak ini sudah tidak dipakai. Sudah tidak ada. Tanyain ke sang pemilik. Terus kanan. Tulis. Tulis. Sok fotoin aja. Sok bebas. Ini dari kamera sistem. Ini yang tadi sengaja. Dipakai buat ini pos. Kalau ada mungkin, sok boleh nanya, silakan. Najma silakan nanya.
Kan bahasa udah nyanyi ya, bagus. Tadi udah. Oh, sok. Diulang lagi nanyanya. Di video. Ya. Ini masuk kendaraan tukang pos. Sok, tanya Fikri. Ini masuk kendaraan tukang pos. Ya, ini adalah kendaraan yang di dipakai oleh Pak Pos zaman dulu. Nah, yang seperti ini ya, itu buat pos nyimpen pos-posnya atau surat-surat. Paket ya? Masih dalam kondisi baik. Lagi lihat apa? Opa lagi dance apa? Astagfirullah. Hey, David, udah. Oh, yang buat baik. Serem ya. Oh, yang ini bapak-bapak. Kayak hidup banget. Ojol-ojol. Menuju naon. Eh, kadia neng sih. Tuh bapak yang pakai kopiah juga itu. Serem loh. Ya, itu yang pakai peci dua-duanya. Halo 7E. Ini 8C. Papa. Papa, iklan lewat, Pak. Oh. Iklan soklin, Pak. Lihat dulu ini. Nah, ini dari Ini bagus ya, Pak? Aduh. Nah, ini dari Bermuda ya. Lalu itu dari yang dari sini, ini ada dari Seri Unggas. Ini banyak burung-burung, ini ada burung hantu ini. Bermuda aja, kayaknya cuma segini, Bu. Lihat-lihat aja. Hey, Sultan, ada di sana. Hey, Bapak.
Aduh, Raihan. Hey, Simi, lagi lihat apa? Ketemu lagi. Iya, udah mau habis baterai. Belum ada. Ada apa, Pak? Gak tahu. Fani. Fani. Al, bagaimana kesan-kesannya? Keren. Berasa flashback ke zaman waktu masih TK kali ya. Oh iya, terima kasih. Hey.